Halo guys, setelah sekian lama aku pensi, akhirnya aku bisa balik lagi mainin game ini. Tapi aku ada dua kabar nih, ada kabar baik sama kabar buruk. Okay. Sebelum aku lanjut, mending aku sambil main aja kali ya. Jadi, kalau kalian lihat ada yang aneh sama Vortex yang aku mainin, nah sekarang yang lagi aku pakai ini adalah Vortex 9 versi browser. Jadi aku mainnya di PC. Oke. Dari segi tampilan menunya, sama aja sebenarnya dari versi Android. Tapi karena ini, versi browser jadi mungkin aku butuh adaptasi lagi dengan kursor baru ini, agak sulit emang. Dan versi browser ini, menurutku grafiknya beda banget dengan versi Android. Lebih bagus versi browser menurutku. Sekarang kabar buruknya. Kabar buruknya adalah Vortex 9 versi browser adalah universe yang berbeda dari versi Android yang biasa kita mainin. Jadi, meskipun aku balik lagi bisa main game ini, tapi aku nggak bisa ketemu kalian lagi. Mungkin ntar ada yang nanya, kenapa main versi browser bang? Karena versi yang Android itu sampai sekarang belum bisa dimainin. Jadi tetap aja stuck di 40%. Semoga hal ini cukup menjelaskan ya, kenapa nggak bisa ketemu Ronin di match. Karena kita beda universe. Meskipun kita main satu game, tapi kita beda alam. Dan, kalau kalian mau coba main versi browser, nanti aku kasih tahu linknya di kolom komentar. Ya udah gitu dulu video dari aku. Dan terima kasih banyak buat support dari kalian. Nggak nyangka channel ini bisa tembus 1000 subscriber. Hasil ngonten hampir 2 tahun dengan pembahasan seputar Vortex 9 dan game-game gabut lain yang masih suka aku mainin. Semoga channel ini terus berkembang di tengah kesibukanku menjadi seorang manusia normal. Terima kasih banyak.